Sidang kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dengan tiga tersangka, yakni mantan PLT Sekda Erwan Malik, mantan PLT Kadis PU Arfan, dan mantan Asisten Duo Saipoden, telah dijadwalkan Pengadilan Tipikor Jambi. Persidangan akan dipimpin oleh Hakim Ketua Badrun Zaini, dibantu dengan Hakim Anggota 1 Dedi Mukti Nugroho, Hakim Anggota 2 Erika Sari, Hakim Anggota 3 Adli, dan Aswan Hakim Ad Hoc. Humas Pengadilan Tipikor Jambi Makarudha Hafat mengatakan, sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, jadwal sidang ketiga tersangka akan dimulai pada Rabu pekan depan, tepatnya pada 14 Februari 2018 pada pukul 9 pagi. Atas nama Saipudin, Arfan, dan Erwan Malik akan disidangkan dengan susunan majelis hakim yang langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi Badrun Zaini SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Tipikor PHI Jambi Badrun Zaini SHMH sebagai hakim ketua majelis. Muhammad Aprizal, Jambi TV.